Assalamualaikum. So hari ni kita nak share haul untuk gadget. Ni ada bagi kupon free RM5 tapi saya lupa belanjakan tahun lepas punya. So ni dah lama dah ni, beli time bulan berapa tu? Beli time bulan 10, time Guardian sale. So yang ni saya rasa dia sale 50% juga. Ada banyak barang, so jom kita tengok. Hari ni tak berapa sihat sangat, tu suara dia macam sengau-sengau. So yang pertama saya beli yang ni, Safi cream pelembap. Kalau ada siapa-siapa nak cuba krim, boleh cuba Safi ni lah. Yang ni lembut dan dia melembapkan kulit, dia tak melekit sangat. Dan saya suka ambil yang aloe vera ni. Dia ada aloe vera dan habatu sauda. Satu ni 60 gram, 60 gram untuk satu ni. So kita gunting. Safi krim pelembap ni harga dia RM9 lebih. Lalu harga dia RM15. Tapi saya beli yang ni RM9 lebih. Dia tengah sale time tu. Yang tu bukan saya kering, tu saya beli. Di kotak macam ni buka. So dalam ni warna hijau, ada paste 60 gram. Kalau jenis muka sensitif ke apa, takut nak cuba benda baru, selalunya Safi bagus lah untuk perempuan. Tapi kalau untuk lelaki tak tahu kenapa, ada banyak cousin saya, kawan saya yang lelaki cuba Safi tak berkesan. So yang ni sesuai untuk perempuan lah, Safi yang macam ni. Saya rasa Safi dia buat Safi for men. Jadi kita buka. Ni bekas dia plastik lah, bukan yang kaca punya. So dia ada penutup dia macam ni. Kalau kita buka, krim dia banyak ni. Tapi krim dia sangat smooth. Dia boleh letak dekat muka dan dekat tempat mana-mana yang kita letak. Kecuali bibir, sebab bibir macam tak bagus, tak bagus. Letak dia krim untuk kulit. So bila letak dia jadi sejuk dan tak berminyak sangat. So dia wangi sangat. Dia wangi yang tak menyakitkan hidung. Mak-mak suka pakai ni. Mak saya, makcik saya suka, memang peminat Safi lah. Tapi dia orang suka yang gamat punya. Saya suka aloe vera dan timun. So dia dah macam ni, 60 gram untuk RM9.36. Kalau yang kecil ada murah sikit lah, dalam 30 gram mungkin RM5, RM6. Yang ni 60 gram. So saya beli yang kedua adalah ni, Catrice. Dia Nude Collection Eyeshadow. Nude Collection Eyeshadow. Belakang ni dia ada tulis pula, lukis mata. Yang ni ada light. Ni untuk contouring. Ini untuk highlighter. Ini highlighter, ini contouring. Ini adalah semua jenis eyeshadow. Ada 7 semuanya, jadi dapat semua ni. Catrice, kalau untuk nak cuba drugstore eyeshadow, saya rasa Catrice okey. Kalau saya pernah pakai CK Girl, Maybelline dia punya eyeshadow tak berapa. Tapi kalau Maybelline dia punya lipstick saya suka. Foundation okey. Kalau CK Girl saya suka dia punya mascara. So dia macam ni, nampak cantik sangat. Dia gold. Tapi dia plastik lah, bukan bekas yang kaca, semua plastik. So ni contoh warna dia. Bukan-bukan. Dia campur ada glitter dan ada nude. Dia 4 glitter dan 3 nude. 3 matte. Tengok macam ni. Dia tak ada bagi brush, tak ada bagi brush percuma, dia bagi yang macam ni. Yang ini 1 sampai 4 ni glitter, tak tahu nampak ke tak. Ada 4 glitter dan 3 tu matte. Tapi kena berbaloi lah beri ni, sebab dia ada banyak eyeshadow. Tak tahu boleh nampak ke tak. Cuba.
dia agak pigmented dari eyeshadow yang drugstore yang lain. Kalau nak cuba boleh lah pakai ni. Catrice okay, dia okay. Kalau eyeshadow Silky Girl dia tak sesuai dengan saya. Maybelline pun sama, tapi yang ni dia agak pigmented. Punya glitter pun sama. Cahaya saya terlalu terang, dia susah nak nampak pula. So kalau baru nak mula-mula pakai tu, boleh pakai yang ni lah. Kalau nak cuba pakai Avon pun okey, yang ni pun okey. Tapi yang saya recommended beli dekat Shopee, For Color, Eye Magic, Magic Glass tu bagus juga dekat Shopee. Yang ni boleh cuba beli. Catrice The Fresh Nude Collection. The Fresh Nude Collection ni harga dia dalam RM14.35. So dia kalau tak sale harga dalam RM28 lah. Yang ni sale 50%. Dia tak ada brush, boleh pakai brush sendiri. Dan seterusnya yang ni Maybelline. Maybelline Fit Me Code 128. 128 ni code natural. Yang ni dalam 30ml. Yang ni dia matte dengan poreless lah. Kalau ada yang pore besar-besar tu boleh pakai ni. Kalau jenis muka yang berminyak sikit macam saya, okey pakai. Sebab muka saya jenis berminyak, kalau tak pakai. Tak pakai apa? Tak pakai foundation. Kalau saya pakai krim, dia akan jadi lagi-lagi berminyak. Dapat boleh goreng telur macam tu. Jadi saya pakai krim Safi dan saya pakai krim ni Cosmoderm Vitamin E. Yang ni bagus juga. Dia tak terlalu berminyak. So kalau tak ada letak krim, nanti kering, menggelupas pula kulit. Tak tahu kenapa kulit macam tu. Yang mana semua jadi macam tu kot. Jadi dia, yang ni bekas dia kaca. Bekas kaca, yang ni kod 128. Dan penutup ni penutup plastik lah. Kalau kita buka dia kena main twist. Yang ni dia susah sikit nak pakai sebab dia tak ada main pump. Saya suka yang main pump, tapi yang ni okey. Dia tak mengeringkan muka. Sebab kadang-kadang foundation Maybelline ni dia keringkan muka, tapi yang ni okey, dia tak kering sangat muka. Kalau lagi satu, kalau nak pakai foundation, kita kena letak guna beauty blender dan dab-dab macam ni. Dia akan nampak beza lah. Tak nampak. Dia baru boleh tahan. Tapi yang ni kena pakai, kalau nak pakai ni saja pun boleh. Kalau nak pakai base, pakai primer pun okey. Kalau nak pakai cream saja pun boleh. Yang ni lah. Dia boleh tahan lama. Ni kalau nak cuba foundation, boleh cuba yang ni. Maybelline Fit Me Code 128. Lepas tu yang ni adalah Silky Girl Lip Matte. Cantik juga benda ni. Yang ni lip cream. Saya jenis bibir yang susah nak pakai nude. Tapi saya ada jumpa Maybelline Powder Matte tu bagus. Sebab dia matte, kalau bibir saya kena matte je terus kering macam orang nak mampus. Jadi kalau saya nak beli, kalau teringin nak pakai matte, saya akan beli Maybelline Powder Matte. So ni first time lah saya cuba. Sebab orang kata yang ni dia bagus. Dia ada lip, kalau lip cream ni dia lebih tak terlalu keringkan bibir. Kalau lip matte dia long lasting tu, dia memang jenis melekat dekat bibir. Maybe yang ni kod dia 01 Just Nude. 01 Just Nude. Orang kata yang ni bagus. Dia warna macam ni. Brush dia agak ke atas sikit. Ni plastik semualah. Kenapa semua dalam kamera tak nampak? Dia tak keringkan bibir. Tapi saya rasa kalau kena cawan ni rasanya hilang ke, sebab dia krim. Dan dia tak ada rasa gatal-gatal pakai. Gen Matte Lip Cream,
01 just nude. So harga dia RM13.39. Harga sebenar RM26, tapi yang ni promo 50%. So boleh cuba yang ni. Guna lip cream lah kalau jenis bibir yang cepat kering. Kalau jenis bibir bagus, terus je beli lip matte. Kalau macam ni, lip cream dia lembab sikit. Dan dia bila dia kering, dia seakan-akan matte macam tu. Yang ni pun boleh cuba belilah. Dia tak ada gatal dan dia rasa selesa pakai. Dia tak rasa kering sangat bibir, lembab. Jadi yang seterusnya saya beli ni Maybelline Matte Lipstick. Yang ni kalau kita nak buat glam look, glam look yang ni bagus lah untuk dinner soalnya. Tapi kalau nak pakai ni time nak pergi jalan-jalan tu ada masalah sikit. So dia cantik, dia punya ni petak, macam ada cermin sikit. Lepas yang ni plastik. Dan dia punya coat adalah Spiral Galaxy. Spiral Galaxy. Nampak tak? Jadi dia nampak cantik lah. Yang ni, yang introduce dia, saya rasa Elvira Loy, dia punya model kot. Sekarang dah jadi mak dia. Dah jadi mak. Jadi dia cantik lah. Dia macam Maybelline semua design macam ni. Powder matte semua design gincu macam ni. So kita tengok dia macam mana. Tada. Kita nampak lah dia punya shining. Tapi dia shining memang matte. So kita cuba letak kat tangan. Dia cantik. Dia boleh guna eyeshadow. Yang ni memang bagus tengok. Kenapa tak nampak glitter? Dia glitter dan cantik. Dia boleh jadi eyeshadow. Boleh jadi wanginya. Dia boleh jadi eyeshadow. Dia boleh jadi lipstick. Tapi blusher tak sesuai lah sebab dia glitter. Dan warna dia cantik. Kalau selalu orang guna lip gloss, tapi lip gloss tak habis sangat, boleh pakai yang ni. Kenapa tak nampak? Saya punya lighting memang tak berapa nak bagus. Dia macam ni, cantik. Saya pakai coat Spiral Galaxy. Nantilah kalau pergi Guardian ke Watson ke, boleh cuba ni. Letak dia tester, cuba tengok. Dia memang cantik warna dia. Untuk dinner sesuai. Dia ada banyak warna, tapi yang Spiral Galaxy ni dia nude punya. So kalau nude dia lebih bagus lah. So yang Maybelline ni harga dia RM23.95. Selalunya harga dia RM30 lebih. Jadi ni harga dia RM23. Sekarang Watson dan Guardian dia buat RM20 pun ada, RM10 pun ada, RM15 pun ada. Jadi saya tak tahu kenapa saya beli time ni. Dan banyak juga barang mahal saya beli time ni. Mungkin time ni saya ada duit kot sebab tu saya beli barang yang mahal-mahal. Sebab kalau tengok haul saya yang sebelum ni, saya beli murah je, RM20, RM10, RM5. Mungkin time ni saya ada duit. Saya tak pasti kenapa saya beli. Mungkin yang ni adalah first time sale 50%. Saya tak ingat sebab yang ni tahun lepas punya. So kalau dah ada barang makeup tu, tak payah beli lagi. Pakai dulu sampai habis baru beli. Sebab sale tu berlaku tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan pun beli. Jadi kita jimat lah. Simpan dalam ASB, simpan dalam tabung haji duit tu. Bagi dekat mak bapak, sedekahkan anak yatim, tolong anak-anak, tolong adik-beradik. Sedekah dekat kucing ke apa. Jadi rezeki kita nanti bertambah-tambah dan kita ada banyak simpanan. Yang ni saya beli sebab memang saya punya dah habis. Jadi dan kebetulan time tu saya ada duit. Jadi sekarang ni azam baru saya nak simpan duit, tak nak belanja banyak sangat. Yang haul tu saya akan pilih haul yang penting je dan saya akan buat cooking show nanti and reaction video, insyaAllah. Jadi apa-apa pun jangan lupa subscribe. Terima kasih yang komen. Dan korang suka pakai foundation apa and guna lipstick yang macam mana? Macam saya memang suka Maybelline yang powder matte dengan yang macam ni. Saya memang suka. Dan saya juga suka Avon. Ada yang minat Avon tak kat sini? So kalau siapa yang minat Avon tu memang legend. Okay, so semoga kita semua dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, and
Assalamualaikum. Bye-bye. Amin. Bye-bye.